Kapolsek Sekincau Polres Lampung Barat melaksanakan kegiatan Jumat Curhat di Pemangku Talang Kruhun, Pekon Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Sekincau AKP Sahrel Paisen didampingi anggota, hadir Camat Kecamatan Pagar Dewa, Peratin Pekon Pagar Dewa, Babinsa dan masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan kegiatan program Kapolri Republik Indonesia yang mana bertujuan pendekatan antara Polri dan masyarakat dan Polri memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan unek-unek keluhan serta dapat juga pengaduan kejadian-kejadian kriminal juga saran petunjuk dari kepolisian ke masyarakat. Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh pihak kepolisian setiap hari Jumat. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif. Suhartato Jamin, Liputan Trans Live STV melaporkan. Berisikan tentang kegiatan kepolisian untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat dan bisa menampung daripada aspirasi masyarakat dan menjadi keluhan-keluhan masyarakat bisa tersalurkan melalui kepatuhan. Jadi kegiatan ini kita laksanakan setiap minggu. Setiap minggu akan kita datangin masing-masing pekon untuk dilaksanakan Jumat Curhat. Dan ini juga bersamaan dengan kita laksanakan Jumat Keliling. Kita di sini nih bersaudara, kita adalah kami yang diberikan sini di masyarakat. Apapun keluhan masyarakat sampaikan. Supaya nanti di kemudian hari ada keluhan bisa kami tanggung. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesucianya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertahta. Dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya. Amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari ke jahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku